Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video hari ini, di video kali ini tuh gue sekarang pengen makan siang bareng teman-teman daripada brand-brand lokal lain yang kemarin ikut mensukseskan Obri on the Day. Nah, mau lihat keseruannya seperti apa, dan nanti kita juga pengen ngobrolin kira-kira mungkinkah ada OOTD season kedua? Tungguin aja boy. Ya, sekarang kita OTW dulu. Come on. Nah, sekarang kita udah sampai. Ini kita di apa namanya? Ayam King khas Surabaya. Nah, ini tuh rekomendasi banget nih, makanya kita mau coba. Gua sambil nunggu teman-teman yang lain nih. Udah pesan duluan, biasa. Aus. Ada deh. Di sini tuh sambelnya tuh hauce katanya. Jadi kita akan cobain satu persatu nanti. Enggak semua juga sih, kenyang nanti. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih udah mau datang. Pasti pada penasaran kan ngapain diundang ke sini? Makan. Makan siang. Makan siang. Siang. Belum kenyang. Ya benar sih, makan. Ya, sebelumnya kita dari gue dari pribadi maupun dari HSR Wheel juga mau ngucapin terima kasih banyak atas partisipasi dari semua teman-teman yang udah ikut support OOTD. Nah, sekaligus sekalian pengen ngobrol-ngobrol nih, kira-kira bagaimana sih perjalanan OOTD yang season pertama? Tuh, gila, gue udah ngomong season pertama loh. Berarti kayaknya bakal ada season kedua. Iya kan? Nah, kira-kira gimana tuh menurut teman-teman? Kurang banyak speakernya di mobil. Pilih kasih. Stiker cuma satu. Itu dia pilih kasih makanya. Itu semua sama ada semua ya. Tiap pintu kan ada lima. Empat lima pas lu. Satu dua tiga empat lima. Ada nggak bagian satu? Apa sih? Apa sih? Ya ini kapasin siapa? SR lah paling gede. Di belakang? Di belakang siapa? Ya, Home Depa. Kita bisa Home Depa kok. Bisa Home Depa. Asal gede mah gak apa-apa. Terus apa? Selain itu mungkin ada... Ada masukan mungkin? Koyogi mungkin? Ada apa? Masukan mah banyak. Yang pasti sih, kita udah membuktikan sih. Maksudnya dengan Brio yang sudah di custom, dimodif sedemikian rupa, ternyata bisa menempuh total sampai 4.000 km. Eh berapa? 5.000. 5.000. 5.000 lah. Sampai nyampe Jakarta tuh 5.000-an. Itu dengan kondisi kita no trouble sama sekali. Gak ada permasalahan dari sektor kaki-kaki. Terus semua sektor lah, gak ada. Kalau dari isi perjalanannya gimana menurut Koyogi?
pendapat-pendapat pribadi gimana? Isi perjalanan dari OTD kemarin? Sebenarnya sih bagus ya. Jadi bayangin nih si Aubrey dari Jakarta sampai sana. Itu ketemu orang terkenal aja banyak loh. Ya. Banyak kan Mas Wahib ketemu, terus sampai Yong Motor ketemu, terus banyak lagi tuh yang banyak tuh. Sebenarnya sih udah keren sih. Kalau konten otomotif udah oke. Okay. Ya sekarang mesti digabungin yang luar otomotif biar mau nonton gitu. Oke. Okay. Nah, abis ini, abis itu kita bahas. Jujur ini kan perdana nih. Gua bikin apa namanya daily vlog. Dan ternyata gak semudah itu bikin daily vlog. Gitu. Capek ya. Capek. Bener-bener kayak dari bangun tidur nih manusia itu satu dan mas. Apaan sih? Ntar dulu apa bentar? Ya kayak gitu maksudnya kayak memang butuh lebih dikonsepin sih. Dan memang kayaknya memang butuh tambahan waktu. Nah, tadinya tuh memang konsepnya itu kita mau ngambil ada segi hiburannya. Dalam artian hiburan tuh wisatanya. Terus di setiap kota ini ada makanannya tuh apa. Itu tadinya pengen kita angkat. Cuma memang terkendala waktu sih. Kepanjangan. Bukan kepanjangan, kita yang gak, gue dan tim yang gak sempet gitu. Karena memang harus ada, harus ngapain gitu, kita harus bikin konten apa, harus kemana segala macam. Kayak kemarin ketemu Mas Wahid aja itu benar-benar cuman bisa setengah jam tok gitu, nggak bisa lebih, cuman setengah jam, sebentar banget kemarin ketemunya, kayak gitu sih. Nah, terlepas dari itu, balik lagi tadi kalau ada OTD season 2 kira-kira mau nggak? Masih ya. Lihat ya. Nah, di luar daripada itu, jadi ceritanya kemarin itu gue lagi ada mau campaign sama salah satu aplikasi yang kebetulan dia itu langsung disupport sama Kementerian Desa, Kemendes, Kemenpar. Jadi kalau misal aplikasi, kalau yang dibayangkan kita Traveloka itu kan dia jual hotel kamar ya, kamar hotel kan. Kalau aplikasinya dia namanya Live In, itu dia bukan ngejual kamar hotel tapi ngejual apa namanya wisata di desa. Ini baru running. Nah, dia ngajakin gua kolaborasi bikin video road trip ke daerah-daerah pedesaan wisatanya dia. Di mana? Hampir di seluruh Indonesia. Cuman mungkin target pertama itu kemarin gua ngobrol di daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu ada 8. Pulau Jawa. Masih Pulau Jawa. Itu ada 8 atau 9 desa. gua mau bikinnya ke arah Sumatera. Cuman lagi minta approval dulu sama Big Boss. Boleh enggak? Karena terakhir itu cuman dikasih izin sampai Padang. Dua kampung. Medan. Padang. Pekanbaru. Jambi. Cuman terakhir tuh cuman dikasih izin sampai Jambi. Which is cuman Lampung, Palembang, Jambi udah selesai. Nah, gue lagi ngajuinnya minta sampai Pekanbaru. Jadi dari Jambi bisa ke Padang, dari Padang ke Pekanbaru. Karena kalau udah dari Padang ke Medan, itu perjalanannya udah sehari semalam. Ya mudah-mudahan ya. Pokoknya minggu ini lagi digarap dulu proposalnya sama timnya mereka. Gue gak mau pusing sih, soalnya kalau bikin kayak gitu kan kayak mikirin di desa ada apa, bentuknya kayak gimana. Maksudnya kayak road trip nih misalnya, Cirebon ya gue udah punya bayangan Cirebon tuh kayak gimana, Semarang kayak gimana, Solo gimana. Jadi ya, ide ceritanya, terus tim kru kameramennya, itu dari mereka. Ibaratnya, kita dari gue dari segi otomotifnya nih cuman ngebawa, nih otomotif loh. Kayak gitu, sambil apa nanti yang bisa kita bikin. Nah, kalau ini rencananya jalannya gak satu mobil, dua atau tiga mobil rencananya. Karena mereka kan bawa tim juga. Nah, mobil gue ikut. Mobil yang mana? Mana aja? Banyak mobil. Nanti boleh stiker ke ORD. BRG juga gede, kalau di mobil gue mah aman. Aman. Masuk kok gak dia ajak? Ajak. Semua sini ajak. Kecuali Pak SR ya? SR boleh. Ini gimana sih? Kalau tahun penawar bawa suspensi lu gitu, nah enak, tarik. Kalau penawar kan apa adanya? Ngeplongnya gitu ya? Aku mesti belajar nih. Ya kan 2-3 mobil kan gue ikut. Di nggak apa-apa boleh. Nah, iya. Berapa kota berapa kotanya belum tahu ya. Bukan berapa kota, berapa desa. Oh iya.
9 desa. Area. Kenapa? Ya, Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat, kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah deh. Apa apa sih? Jawa Barat, Jawa Barat doang itu kemarin ya. Oh, mas sampai Jawa Tengah. Sampai kemarin, misteri jadi. Oh, tapi nanti ada. Jadi di desa ini, gue sih request sama mereka gini loh. Ini di desa A, dia punya apanya apa? Di desa B, oh di desa B ini yang kuat mistisnya, ya mistisnya kita angkat. Iya. Ilham sudah dari MC. Kayak gitu sih. Ya udah mas, kalau yang berserupan kan pura-pura ini gue dia pura-pura jadi lagi. Kalau gue berserupan kenapa? Orang lebih tertarik. Iya. Dia yang berserupan lebih. Iya. Gue jiwa yang menenangkan gitu. Mas ya. Tenang.